balik lagi di channel Tukang Gaming ya. Kali ini kita akan lanjut lagi main game Sakura School lagi teman. Wah Mio Mio, di mana ini kita mau cari Yutanya? Iya, iya nih Atong. Di mana kita mau cari ke Yuta lagi nih? Astaga, kita sudah keliling dari tadi di sini ya kan? Iya, aneh banget. Waduh, di mana ini? Aduh, ayo kita cari lagi Mio. Iya, kita harus terus mencarinya nih Atong. Waduh, kemana ya? Astaga. Hah, kita pakai saja dulu mobil itu yuk. Itu kan mobil pemadam kebakaran. Ya, ayo pakai dulu mobil pemadam kebakaran. Iya, kita pakai dulu ini. Ayo cepat-cepat naik semuanya. Wah, astaga, kemana sih Kak Yuta ini? Kita sudah cari capek-capek, tidak berjumpa juga ya kan? Iya, aduh, Kak Yuta ini merepotkan. Iya. Iya nih, kemana kita cari lagi ya, Tong ya? Kita keliling saja ya enggak? Iya, kita keliling saja. Kita telusuri kota Sakura. Iya. Iya nih, kita sedang telusuri saja nih. Kemana sih Kak Yuta ini? Suka banget sih menghilang. Kita harus cari, soalnya dia sudah hilang tadi pagi. Iya. Iya, dari tadi pagi dia hilang, ya ampun. Aduh, nabrak lagi. Ayo kita terus. Wah, itu ada orang, kita tanya saja sama dia yuk. Mana tahu dia tahu Kak Yuta nih, Tong. Iya, kita tanya saja Mio. Iya. Hei kakak. Wah, kakak kenapa panik ini kakak? Ada apa kakak? Wah, dek, tadi kakak melihat ada kuyang lewat. Apa kuyang? Wah, ada kuyang Mio. Wah, seram. Hah, kok bisa kak? Nggak tahu. Wah, kakak, kami mau nanya, ada lihat Kak Yuta nggak? Kakak nggak tahu siapa Kak Yuta. Oh iya deh Kak Yuta, oke. Wah, ayo Atong, kita cari lagi Atong. Ya, ayo kita cari lagi. Ya. Ayo. Wah, Kak Yuta kemana ini ya? Kenapa yang muncul ada kuyang? Ya, sepertinya mengerikan. Mio, lebih baik kita pakai drone saja mencarinya Mio. Iya. Wah iya, lebih baik kita cari pakai drone saja ya kan? Ya sudah deh, ayo semuanya. Kita cari saja pakai drone, cepat-cepat sini. Ya, ayo kita cari pakai drone. Ayo kita cari pakai drone, ya. Ya, ayo kita cari pakai drone. Nah, di sini. Baiklah, Mio akan mencoba mengeluarkan drone dari sini ya kan? Nah, ini drone-nya, sudah ada. Ya, Mio. Wah, cepat Mio, terbangkan lebih tinggi, cari Kak Yuta, cepat. Soalnya takut ini, ada hantu. Ya, ada hantu kuyang, ya. Ya, Tong, kita akan coba cari ya, Tong. Oke, kita cari kemana ya? Ayo kita terus jalankan drone ini. Ya, terus saja, cari saja ke depan. Kemana kamu suka, Mio? Kamu cari saja, Mio. Ya. Ya, ini aku sedang mencari. Ah, di mana ya? Kita coba cari. Kita pokoknya keliling aja deh. Ya, coba saja keliling. Ya. Ya, ini sedang mencoba berkeliling. Wah, lihat. Itu seperti ada sesuatu. Itu kan si Upin, ngapain dia di sana? Ya, itu kan si Upin. Ya. Iya. Hai Upin, apa yang kamu lakukan? Astaga, si Upin menangis. Mak, coba kamu baca, itu ada kuburan. Ya, namanya adalah Yuta. Ya. Hah? Yuta? Kok bisa Kak Yuta masuk dalam kuburan dan meninggal? Wah, apa yang terjadi dengan Kak Yuta nih, Atong? Wah, nggak tahu Mio. Ya, kasihan sekali itu Kak Yuta. Ya, kuburan itu bernama Yuta dan Upin menangis karena Yuta sudah meninggal. Ya. Hah, kok bisa sih? Astaga. Wah, Mio, sebaiknya kita harus cek. Kita lihat dari langsung saja Mio. Ya. Ya, kita harus melihat dari langsung ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Kasihan, kita harus memastikannya dulu nih Atong. Ya, ayo kita pastikan dulu. Ya, kasihan banget. Ya. Iya, wah, ayo semuanya. Atong pink, Atong kuning, kita lihat Kak Yuta. Apakah benar itu kuburan Kak Yuta? Mio yakin itu adalah kuburan Kak Yuta palsu. Ya, aku juga yakin itu adalah kuburan Kak Yuta palsu. Kak Yuta kan mana mungkin meninggoy. Ya. Iya, Kak Yuta mana mungkin meninggoy. Itu pasti kuburan palsu. Gak mungkin. Ya, sudah pasti. Itu adalah kuburan palsu. Ayo, kita tanya dulu si Upin. Ya. Nah, itu dia si Upin. Hai, Ipin, apa yang terjadi? Mio, lihat itu. Ini kan kuburan Kak Yuta. Dia sudah meninggal loh. Apa? Masa Kak Yuta sudah meninggal?
Lihat itu ada namanya loh. Ini kuburan namanya Yuta. Kok bisa Upin? Kenapa Kak Yuta meninggoy? Mana mungkin? Ah, ini bohong kan? Ini beneran. Kena ada kuburannya itu. Wah, Mio, bagaimana ini, Mio? Masa si Yuta meninggoy, Mio? Ya, ya, sedih sekali, Mio. Sedih sekali. Wah, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Wah, Mio sedih dong kalau begitu. Bagaimana ini? Aku sedih sekali ini, Mio. Mio juga sedih kalau begini, Upin. Kok bisa begitu, Upin? Tak tahu loh, napa macam ni. Astaga, hei Kak Yuta, kok bisa masuk kuburan si Kak Yuta? Hei Kak Yuta, bangun. Kenapa Kak Yuta bisa meninggoy begini? Astaga, tidak mungkin. Hei, kalian, kenapa membangunkan tidurku? Kalian membuatku marah. Wah, lihat Atong, Upin, itu kan Kak Yuta. Wah, Mio, Mio, Kak Yutanya menjadi kuyang. Iya, iya. Wah, ini hantu Kak Yuta. Wah, jadi kuyang-kuyang yang lewat itu adalah Kak Yuta. Kenapa Kak Yuta menjadi hantu kuyang? Kalian mengganggu tidurku. Aku sangat marah ini. Wah, Mio, ayo kita kabur. Kita lari. Iya, iya. Tidak mungkin. Ayo cepat kita lari saja, kabur-kabur. Itu pasti hantu kuyang Kak Yuta palsu. Ya, ya, itu adalah hantuku yang Kak Yuta palsu, pasti, pasti. Kenapa macam tu lah? Aku takut lah, takut. Aku tidur rumahmu lah ya, Mio. Aku tak nak pulang lah. Ya sudah, ayo cepat pulang ke rumahku saja. Wah, Mio, kenapa Kak Yuta jadi begitu? Iya, iya. Aku gak tahu, Tom. Yang pasti itu pasti adalah Kak Yuta palsu. Mio yakin, mana mungkin Kak Yuta menjadi kuyang. Wah, sepertinya begitu. Wah, seram, seram sekalinya. Siapa bocil-bocil tadi yang telah menggangguku? Dia mengganggu tidurku. Mengganggu tidur hantu Yuta kuyang. Aku harus mengejarnya. Kemana dia bersembunyi? Wah, ini ada orang, kutakuti saja dia. Hei, kamu ngapain menghadangiku jalan? Ini kan hantuku yang tadi. Wah, sebaiknya aku lari. Kabur, kabur. Ada hantuku yang lari. Wah, hantuku yang itu muncul lagi. Astaga, aku numpang tidur di rumah ini saja deh. Hei, numpang tidur ya. Numpang tidur di sini ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Ingat like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.